Halo, saya Resa. Jangan lupa like, subscribe. Kaitkan dengan Resa. Resa ini sudah punya skill yang pertama ya, punya skill kalian. Yang ini kita tidak bisa kita pungkiri dia punya talent menyanyi yang bagus. Mungkin yang menjadi impian Resa berikutnya untuk menambah sehingga Resa bisa menjadi pribadi luar biasa nanti ke depannya. Jadi punya skill, punya knowledge. Lalu kalau kita bicara hard work ini, saya rasa Resa sudah tunjukkan bagaimana kerja kerasnya untuk bisa menggapai impiannya. Dan yang keempat, kita sudah banyak diperlihatkan dan dipertontonkan bagaimana Resa memiliki attitude yang baik. Contoh bahwa Resa yang hanya tamatan SMP saja bisa berhasil sampai dengan sekarang. Selain tadi kita bisa kesampingkan dengan attitude yang baik ini, banyak orang yang akhirnya bersimpati, banyak orang yang suka. Dan ini terbukti banyak orang yang mengulurkan tangan membantu Resa. Dari Kameli, ada Ibu Irma, biasa effortnya mengawal Resa sampai dengan saat ini dengan tim-timnya. Ini banyak sekali yang mempunyai apa ya, itu yang luput dari pembahasan sebelum-sebelumnya. Jadi ada keinginan Resa untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini salah satu yang bisa kita support ya dengan tiga cara. Salah satunya adalah dengan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan training, seminar.